Di depan sahabat gesrek, Haris Friza blak-blakan soal pilihan hatinya. Hubungan asmara Ria Ricis dan Haris Friza kini sudah berada di gerbang pelaminan. Bagaimana tidak, keduanya tidak henti-hentinya menegaskan pilihan hati, baik Ria Ricis maupun Haris Friza. Belum lama, Haris Friza terekam kamera bersama dua sahabatnya, Rizky Billar dan Adi. Ketiga pemuda ini populer disebut trio gesrek. Ketiganya asyik berkumpul bersama di tengah kesibukannya menjalani aktivitas syuting. Mereka asyik ngobrol diwarnai canda dan tawa. Namun di tengah guyonannya tiba-tiba saja situasi menjadi tegang. Pasalnya seorang yang menjadi pemandu bincang trio gesrek melontarkan pernyataan menohok kepada Haris Friza. Pernyataan itu terkait bagaimana prinsip lelaki kelahiran Banda Aceh itu soal apakah dia memilih pacar atau sahabat. Tak terduga Haris Friza memberikan jawaban mengejutkan kepada dua sahabatnya. Ia secara jantan memilih pacarnya ketimbang sahabat. Kata Haris Friza, jika dia memilih kekasih, maka kekasihnya otomatis menjadi sahabat. Sebab kata dia, seorang kekasihlah yang menemaninya setiap saat. Sobat Populer Today, Harcis bucin akut ya. Semoga Ria Ricis dan Haris Friza ditakdirkan menjadi pasangan suami istri ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terpercaya dan terpopuler setiap hari hanya di Populer Today. See you! Clarinium.
pathway and reduce dorsalgic pain. So the main treatment for schizophrenia is the use of antipsychotics. Modular radium.